Halo WhatsApp, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan Pirkadin. Ini adalah Pirkadin seri PC108111F06 atau biasa disebut dengan Bond Novel Home. Emang serinya Pirkadin tuh panjang-panjang ya teman-teman, jadi ya wajar aja sih ya. Karena ini jam tangan fashion, jadi untuk material dan lain sebagainya mungkin beda sama jam tangan biasa. Yang biasa memang merek fokus untuk jam tangan karena dia yang dikejar adalah fashionnya. Jadi dari model bentuknya gitu, kualitasnya itu kayaknya lebih ke nomor 2 sih ya. Tapi tetap bagus juga ya, worth it lah ya. Kurang lebih seperti ini jam tangan model analog ya. Jadi ini gak ada detiknya. Jadi memang klasik banget, cocok untuk cowok-cowok yang pengen pakai jas, mungkin pengen tampil casual atau mungkin pengen tampil formal, mungkin jam tangan ini layak banget buat kalian lihat dulu ya. Ini Pirkadin Paris gitu ya, simbol banget dari jam tangannya. Dalamnya itu bentuknya unik ya. Jadi ada motif apa itu ya? Kayak hexagon-hexagon gitu. Jadi kayak mozaik-mozaik gitu. Terus ya polos gitu aja tulisan Pirkadin Paris, dan tombolnya juga cuma satu aja ini ya. Crownnya ada logo Pirkadin PC. Terus di bagian samping juga polos gitu aja, nggak ada apa-apa. Strapnya juga bagus, strapnya udah pakai stainless yang solid seperti ini. Iya, ini udah pakai stainless yang solid. Ada dua warna, yaitu varian warna silver dan varian warna rose gold. Ini bagian buckle-nya. Nih, ada logo PC juga tuh. Terus tuh lihat, ada di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan Japan Movement Watt Resist 3 bar atau 30 meter ya. Terus ada stainlessnya tuh, made in China, assembling in China tuh, modelnya kayak gini. Ini untuk jam tangan cowok ya. Kalau cewek mau pakai ya nggak apa-apa sih ya, tapi ini lebih ke cowok. Sebetulnya ada sih yang cewek, tapi udah laku teman-teman, tinggal yang cowok aja. Untuk ukuran diameter, jam tangan ini berdiameter 4,2 cm. Dengan ketebalan jam ada di berapa nih? 0,8 ya. Karena memang jam tangan klasik, jadi nggak begitu tebal banget. Terus untuk ukuran strapnya, dia ada di ukuran 20. Jadi strapnya ini bisa diganti. Kalau misal teman-teman punya strap di rumah, ya, yang kulit apa mungkin yang rubber gitu, ini bisa banget diganti ya. Jadi tinggal dilepas aja di bagian belakangnya ini. Kalau kalian nggak bisa, nanti tinggal dibawa ke tukang reparasi jam tangan, nanti dilepas kalian bisa. Tuh, ini strapnya juga bagus sih, lumayan sih ya, stainless yang solid gitu. Untuk harganya jam tangan ini dihargai Rp1.775.000, itu harga belum diskon ya. Ya sesuai lah ya sama merek Pirkadin yang dijual di sini. Tuh, nih modelnya kayak gini. Ini buat cowok cocok banget, untuk cowok-cowok yang pingin tampil klasik gitu ya, tapi tetap nah, bagus lah ya. Nih modelnya emang jam tangan klasik, klasik modern gitu ya. Kayak gini, simple dan nggak banyak aneh-anehnya. Itu untuk lingkar tangan saya yang 18 cm, jam tangan ini kayaknya pas ya, nggak kegedean, nggak kekecilan, jadi pas gitu. Terus untuk kelengkapannya, kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ada tulisan Pirkadin Time, apa itu? Time Couture. Terus di dalamnya ada bantalan sama kartu garansi sama instruksi manual, gitu. Manual book. Ini kayak gini, teman-teman. Ini garansinya 2 tahun loh. Nih, garansinya 2 tahun, bayangin aja di jam tangan fashion tapi garansinya 2 tahun. Si manualnya. Tuh, cara setting jamnya gimana? Gampang banget. Kan tinggal ditarik aja kayak gini. Udah, tinggal diputar aja. Ini smooth banget, teman-teman. Enggak kelihatan apa? Berat atau apa, ini enak banget, smooth. Nandain kalau mesinnya juga bagus, enggak biasa. Mesinnya bagus nih. Tuh, bagus. Terus nanti kalau di misal ditaruh di tempat jam ya kayak gini. Taruh, terus dimasukin di jamnya. Itu ya. Di harga Rp1.775.000 itu harga belum diskon, jadi langsung aja hubungi nomor di bawah ini di 0838656589 atau ke Instagram @elangarlojisolo. Bisa juga ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak.
Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.